Okey, assalamualaikum, selamat siang hari. Sekarang ni berlakunya kejadian kebakaran kedai makan di mana melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Sentul, Jitiwangsa, Hantuah dan Seri Hartaban dan Gombak Selatan, dan kekuatan anggota seramai 38 orang. Jentera, kita terima panggilan pada jam 11.25.50 dan sampai pada jam 11.37, dan api telah berjaya dikawal pada jam 12.14. Dan sekarang ni anggota tengah buat video-video pemadaman, dan terlibat seorang mangsa telah terlibat, iaitu seorang warga negara Bangladesh, di mana ia hanyalah luka di bahagian kaki saja, dan telah diantar menggunakan jentera EMS ke hospital yang berdekatan.